kan di sini adalah pendopo sambil sambil pelabangan. Ini tuh kan itu luar biasa. Dan ini kak dibangunnya sudah tahun lama banget ya. Sekitar 1971. Pada tahun 1971 itu di mana itu adalah pertama kali Banyuwangi itu lahir. Jadi pada waktu itu ada orang yang menjadikan Banyuwangi di mana pada tahun 1971 itu ada jadi Banyuwangi sehingga bangunan ini adalah pembangunannya pada tahun 1971 pada masa buat yang pertama. Jadi kak, itu pembangunan pertama pada gimana kalau aku tunjukin tempat-tempat yang lainnya yang ada di Pendopo Sambal Sambal Tablabangan? Boleh. Kita kemana? Kita kesana aja yuk. Oke. Nah, kalau sebenarnya kalau di Pendopo itu juga ada namanya rumah suku adat Tusing, namanya Tikel Balong. Kalau orang Banyuwangi asli, apa itu? Tikel Balong. Nah, kalau di Banyuwangi asli itu ada suku asli Banyuwangi namanya Tusing.
Kalau pernah tahu ke Ocean Gelas, ada yang namanya Ocean Gelas, itu memang namanya Ocean itu diambil dari sebuah Banyuwangi. Dan ada rumah adat juga, itu namanya Rumah Tinggi Gabong, ada Jawa Gabar, ada Barisan, ada Tinggi Indonesia. Tapi memang bentuknya agak berbeda, sebenarnya yang bedakan itu ke atapnya tidak, jumlah dari atap dari rumah adat itu sendiri. Tapi secara keluar sama ya? Iya sama loh, cuma yang membedakan cuma dari atapnya dan lengkapnya. Dan kelengkapan dari isi rumahnya. Karena memang kalau jenis tinggal bangun itu ditempati oleh masyarakat yang punya kasta tertinggi atau dia ekonominya lebih kaya gitu. Kalau orang yang menengah itu terocogan, kalau untuk kalangan-kalangan bawah, ekonomi bawah itu namanya tidak kesal. Nah, tinggal balung, ya. Susah, balung. Kan. Kan kita kan nggak tahu kan. Tapi ini menurutku tempat yang sangat recommended banget sih kak. Kalau di Banyuwangi kita kan terkenalnya mungkin Pulau Merah gitu ya, tempat lebih ke alam ya, tapi sebenarnya ada kok pariwisata yang berbau histori, berbau heritage. Salah satunya Pendopo ini. Pendopo ini juga dikunjungi secara umum karena memang pemerintah ingin masyarakat di Banyuwangi dan juga luar Banyuwangi bisa tahu sebenarnya ada apa aja sih yang di Banyuwangi dan tentunya berbeda dengan yang lain. Kalau kita kan pemandangan ini kan secara langsung ya bangunannya jadi emang ini bangunannya ada. Memang sih ini agak enggak sama seperti yang dulu banget karena ada memang perubahan-perubahan, tapi overall ini rata-ratanya kalau yang memang yang mulai dari zaman dulu itu masih ada. Dan di sini juga ada patung Gandrung kan, tapi patung Gandrungnya itu ada di sebelah sana. Area dekatnya mobil itu ada patung Gandrung. Nah, kak, waktu itu, waktu 17 Agustus tahun yang lalu, tarian Gandrung ditarikan di Istana Negara. Itu ditarikan oleh banyak sekali pelajar yang ada di Banyuwangi. Bahkan di Banyuwangi juga ada namanya Skipun. Karena Banyuwangi kan memang dengan Banyuwangi Festival atau Bipes, ya pernah dengar ya? Ya, benar. Pernah dengar, itu ditarikan oleh ribuan pelajar. Jadi ngamen pada saat ini sekarang ini
kehidupannya setelah berhutang sebagai penyang hutang. Nah, seperti kalau seandainya kita ini terjadi bayi bali seperti bayi yang kita terpaksa itu juga pastinya ada bagian dari itu wajib. Kalau seandainya kakak ketahuan kamu ya, kamu ya yang bersama saya, tapi itu wajib kita kan tarian bayi itu sangat sangat wajib karena melambangkan kakak sudah diterima di bayi bali. Sebenarnya udah tahu sih cuma lihat dua karena akunya seperti apa sih. Channel.